SMK Nuruzaman Umbul Sari mengadakan bursa kerja yang diikuti 8 perusahaan yang ingin melakukan rekrutmen. Kegiatan tersebut dipenuhi oleh puluhan pemuda yang membutuhkan pekerjaan. Di salah satu gedung SMK Nuruzaman, Dusun Banjarsari, Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari diadakan job fair atau bursa lowongan kerja. Terdapat 8 perusahaan yang melakukan rekrutmen, mereka langsung melakukan proses seleksi di tempat. Job fair yang diikuti oleh puluhan pemuda ini dipantau langsung oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, termasuk guru sekolah setempat dan alumni SMK Nuruzaman. Kegiatan bursa kerja dilakukan untuk membantu masyarakat yang sedang mencari pekerjaan yang diharapkan. Memberikan pelayanan kepada segenap alumni kami. Mereka lulus, gak usah bingung-bingung cari kerja di mana. Di sini kita sudah sediakan, kita undang perusahaan yang bisa menawarkan lowongan kerja untuk mereka. Maka buat masyarakat tidak usah ragu-ragu, langsung daftar saja di SMK Nuruzaman. Perusahaan yang mengikuti kegiatan job fair kali ini ada dari 8 perusahaan, terakhir dari Lembaga Pelatihan dan Kursus Kansu Indonesia untuk kerja ke Jepang. Disnaker Jember sangat mengapresiasi kegiatan job fair ini karena sangat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Terkait dengan job fair, saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah momen terpenting khususnya bagi kelulusan SMK Nuruzaman untuk mendapatkan secara langsung bekerja sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terdata sesuai program dengan SMK Nuruzaman tersebut, Pak. Sehingga para pencaker dengan mudah bertatap muka langsung untuk melamar pekerjaan sesuai dengan bakat minat masing-masing. Para peserta terlihat antusias untuk mengikuti job fair. Mereka bersaing ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ke sini, Mbak, tujuannya apa ini, Mbak? Untuk melengkapi berkas dari tes Indomaret Kopris Makanan. Terus sudah diterima, Mbak? Masih pengumpulan berkas dulu. Masa belum, kalau sudah mengalami tes sudah selesai, tinggal pengumpulan berkas dan tinggal interview. Dari Gunung Sari, Umbul Sari, Sugita Jember, Satu TV, melaporkan. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om.